Tentera udara Diraja Malaysia dan Tentera Udara Amerika Syarikat pernah terlibat di dalam latihan pertempuran udara yang digelar Kop Taufan. Kebetulan menjelang kedatangan pesawat F-35A milik Australia di Butterworth dan bermula Isnin depan sehingga 18 November, akan berlangsung eksersis Elangaru 2022. Sudah tentu sedikit sebanyak latihan akan melibatkan pesawat Su-30MKM milik TUDM akan dijalankan bersama dengan pesawat F-35A milik RAAF. Di sini admin akan menceritakan sedikit sewaktu pertembungan Su-30MKM milik TUDM dan juga F-22 Raptor milik USAF sewaktu eksersis Kop Taufan pada tahun 2014 dahulu. Perjuangan kini sedang berlangsung, berjuanglah. Mogwai dengan segera mengambil sasarannya daripada port side. Dia membebel bersama-sama kelajuan kedua-dua pesawat yang telah mencecah sehingga 900 knot ke utara. Ketika ini, kedua-dua pesawat pejuang itu telah bergabung dan telah pun melepasi pandangan mata di antara satu sama lain di dalam warna hitam dan kelabu yang kabur. Mogwai tidak mempunyai masa untuk tersentak. Semasa dia melancarkan pesawat, dia menarik stik kawalan kembali ke dalam dan membawa pesawat pejuang dengan membelok ke kiri. G-Force telah merobek ke dalam badannya dan Mogwai menyedot oksigen masuk ke dalam ketika dia sedang memusing lehernya bagi memastikan musuhnya iaitu Lockheed Martin F-22A Raptor milik Tentera Udara Amerika Syarikat tepat di hadapannya. Dia kemudian mengendalikan pendikit dan membuat perubahan berterusan kepada tetapan enjin. Matanya kini tertumpu kepada sasaran, tetapi sebelah bola matanya tertumpu kepada bacaan kelajuan udara pada paparan kepala Hood. Pada kadar pusingan ini, dia kehilangan kelajuan udara dan juga tenaga seolah-olah mereka sudah pun ketinggalan zaman. Dogfight adalah bagaimana tenaga diuruskan. Kedua-dua jet pejuang itu telah berada di dalam perlawanan pusingan pada ketinggian 15,000 kaki bersamaan 4.57 km di atas jarak tempur udara di Great Perak. Mogwai dan Smax, Gun Officer atau di dalam bahasa TUDM digelar Wizo, sedang menerbangkan pesawat yang berkebolehan milik Tentera Udara Diraja Malaysia, pesawat pejuang pelbagai peranan Super Flanker Sukhoi Su-30MKM. Manakala di luar pula, muncung berkembar enjin Liulka AL-31FP telah menukar tujahan sekaligus mereka berpusing pada sudut yang gila dan Mogwai mula memanjat dengan hidung pesawat pejuang menghala ke fuselage tengah pesawat Raptor. Di hadapan, Mogwai mula memandang pesawat Raptor yang juga dilengkapi dengan sistem kawalan vektor tujahan. Manakala kotak penunjuk sasaran TDB pada hoodnya telah dikunci menuju kepada pesawat pejuang halimunan itu. Kini, tiba masa yang sesuai untuk Mogwai membawa Piper atau dataran penglihatan masuk ke dalam TDB sebelum dia boleh melepaskan pukulan. Di tempat duduk belakang, Smack sedang memberikan ulasan tentang pertarungan yang sedang berlangsung. Makan dia babe, lagi. Smack menjerit ke dalam mikrofon menyebabkan situasi bertambah panas. Tugasnya adalah sebahagian daripada taktik menganalisis kedudukan imej ancaman. Selain menjadi pembimbing sorak sekaligus mendorong juruterbangnya menjadi bersemangat dan juga menjadi sepasang mata tambahan untuk Mogwai. Pertempuran ini melibatkan satu lawan satu yang memerlukan penggunaan short range air-to-air missile ataupun machine gun udara-ke-udara jarak dekat. Pesawat F-22 Raptor dipersenjatai dengan Heat Homer AIM 9M Sidewinder dan meriam Vulcan 20mm M61A, manakala dalaman pula lengkap dengan 6 laras senapang jenis Gatling. Super Flanker pula membawa peluru berpandu udara-ke-udara Vimpel R-73 Archer yang sangat lincah dan mempunyai meriam GSH-301 berlaras tunggal 30mm yang tertanam di Starboard Leading Edge Root Extension LERX. Selepas berlepas daripada Fighter Town TUDM di Butterworth, ini merupakan pertembungan kedua bagi kedua-dua buah pesawat pejuang tersebut sebagai sebahagian daripada latihan pertempuran udara terbesar di negara ini pada ketika itu. Ianya digelar Kop Taufan 2014. Ia adalah latihan dui tahunan bersama di antara TUDM dan USAF bagi meningkatkan latihan dua hala terutama di dalam persekitaran yang lebih realistik. Selain daripada meningkatkan tahap persediaan gabungan,
juga untuk meningkatkan tahap keboleh operasian di antara kedua-dua buah pesawat pejuang tersebut. Pada hop yang pertama tadi, kelebihan telah memihak kepada Su-30MKM. Kemudian, pengarah operasi latihan telah memberikan kebenaran untuk mengadakan satu lagi pertarungan. Gun, gun, gun. Hasil daripada pertempuran tersebut telah dikenal pasti beberapa perkara, iaitu tahap prestasi aerodinamik dan kebolehan enjin pesawat, kemampuan membawa beban bahan api, kedudukan matahari, tahap pembelajaran anak kapal dan individu, serta keupayaan untuk menyesuaikan diri dan bertindak balas terhadap sebarang keadaan yang boleh berubah dengan pantas. Kelebihan pelajaran yang diperolehi ialah bagaimana pesawat pejuang boleh hilang dan beralih di dalam kedudukan dengan sekelip mata, manakala keputusan untuk menarik picu senjata hanya ada 1 atau 2 saat untuk membuat pertimbangan. Berbalik pada pertemuan tadi, Mogwai hampir berjaya menembak senjata api ke arah pesawat pejuang F-22 Raptor. Akan tetapi, juruterbang Yusuf telah mengubah kedudukan paras jet pejuangnya dan menaikkan hidung pesawat ke dalam mode maneuver G yang lebih tinggi. Pusaran vortex telah mengalih keluar daripada sayapnya kerana juruterbang benar-benar memerah pesawat naik ke udara untuk mengelak daripada ditembak. Pesawat buatan Amerika yang bernadikan enjin turbofan Pratt & Whitney F-119 berenjin kembar telah melakukan afterburner kemudian terus menegak ke arah langit seperti roket yang berlepas. Pacak, 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 dia pacak bai, jerit Smack sambil memegang kelajuan pada panel instrumennya yang dipegang dan bersedia untuk menjangkakan serangan GS. Pacak di dalam bahasa pilot pesawat pejuang TUDM bermaksud menegak. Mogwai melihat perubahan kedudukan itu tetapi dia sudah terlewat hanya beberapa saat. Pesawat F-22 Raptor kemudian melakukan banyak tujahan yang berlebihan sehinggakan apabila Mogwai mula menekan pendikit dan memilih Zone 5 afterburner selepas itu, dia dan Smack bercakap sendirian kerana Raptor telah hilang daripada pandangan. Sekembali sahaja ke lapangan, juruterbang TUDM memberitahu bahawa latihan dan pengalaman yang mereka terima di dalam 2 minggu Kop Taufan yang berlangsung pada masa itu adalah sangat tidak ternilai. Objektif latihan ini bukan untuk melihat siapa yang menang ataupun kalah, tetapi lebih kepada peluang untuk kami mempelajari perkara baru dan mengembangkan senario dan keupayaan misi kami. Ia juga telah memberi kami peluang untuk mengasah kemampuan kami, kata seorang juruterbang super flanker. Kami mempunyai carta EM pada F-15 tetapi tiada apa-apa yang ada pada pesawat F-22 Raptor kerana ia masih sangat terklasifikasi. Jadi kami terpaksa bergantung kepada sumber lain dan harus pergi lebih dekat dan harus membuat penilaian berdasarkan reka bentuk pesawat sebelum melakukan rancangan serta mencari sekaligus memanfaatkan kelemahannya, tambah juruterbang itu. Terdapat banyak perkara yang kami pelajari daripada Amerika. Penggunaan tenaga kerja yang besar, perancangan secara keseluruhan, cara menggerakkan pasukan dengan lebih berkesan dan ianya adalah beberapa pengajaran yang kami pelajari daripada Kop Taufan. Tambah juruterbang FA-18 di Hornet Squadron No. 18 yang berpangkalan di Butterworth. Sementara itu pula, seorang juruterbang pesawat pejuang MiG-29N Smokey Bandit yang terkenal berkata, "Bro, keluk pembelajaran kedua-dua belah pihak adalah sebumbung. Pada hari pertama, kami berdua pulang dengan perasaan saling menghormati antara satu sama lain dan kami saling menghormati keupayaan masing-masing." Kini, F-35A RAAF pula bakal bertemu Su-30MKM. Bermula Isnin depan sehingga 18 November, Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM akan melaksanakan FTX Exercise Paradise 922 Paradrop Air Defense Deep Strike Insertion Combat Search and Rescue and Extraction dan Exercise Elangaru 2022 bersama Tentera Udara Diraja Australia RAAF. Menurut kenyataan TUDM menerusi akaun media sosialnya, kedua-dua exercise ini akan melibatkan beberapa penggunaan pangkalan udara di semenanjung Malaysia. Sudah tentu ia adalah pengalaman berguna untuk juruterbang-juruterbang TUDM, sama seperti ketika mereka berdepan dengan pesawat F-22 Raptor ketika latihan bersama Kop Taufan beberapa tahun dahulu.
dan apa yang pasti, mereka akan menimba satu lagi pengalaman dan pembelajaran berguna di dalam pertembungan yang sangat dinanti-nantikan oleh netizen Malaysia.